Pulau Selaya selalu mendapatkan tempat istimewa di hati saya. Saya ingin mengabdikan diri, berbagi apa yang saya miliki di pulau yang indah ini. Di pulau ini aktif menjadi pengajar bahasa Inggris di Rumah Quran. Di sini saya mengajak anak-anak untuk lebih berani berbahasa Inggris dengan metode yang menyenangkan. Fadil, you can test your voice like this. Like you can say, all right. All right. I think Mr. Henry Adi, that a people is very handsome, good job, and very, very clever. When I'm gone, you're gonna miss me when I'm gone. Gonna miss me by my wall, gonna miss me by my phone. Kami setiap akhir pekan mengajak anak-anak ke alam. Saya pengen mereka bisa berbahasa Inggris dan tahu tentang potensi alam mereka gitu. Selain itu, saya juga mendirikan Selajar Learning Center. Di Selajar Learning Center ini, kami mengumpulkan pemuda-pemudi Selayar untuk belajar bahasa Inggris, belajar teknologi, dan banyak hal tentang bagaimana pengembangan keterampilan. Keberadaan Mas Henry Adi ini sangat menginspirasi masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar, khususnya para remaja dan anak-anak, untuk mengenal lebih dekat tentang masalah digital lighting ini, khususnya di bidang bahasa dan teknologi. Berbagi akan sangat menjadi luar biasa ketika hal yang kita bagikan, dan itu akan diingat selama-lamanya kepada orang-orang yang kita bagikan. Dan saya yakin dan percaya bahwa hidup hanya sekali. Oleh karena itu, sekali hidup, hiduplah yang berarti.